Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini saya akan mereview cara unwrap kartu XL. Nah, jadi di sini jika kalian membeli kartu baru dan ingin mendaftarkannya, namun nomor NIK dan KK kalian sudah tidak bisa dipakai karena sudah melebihi batas pemakaian. Nah, teman-teman bisa melakukan cara ini agar NIK dan KK itu bisa dipakai lagi untuk mendaftar kartu perdana yang baru, yaitu dengan cara unwrap kartu XL yang lama. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita buka menu pesan, kemudian kita tulis tujuan pengirimnya adalah 4444. Kemudian kita ketik unwrap pagar nomor kartu yang kita ingin unwrap ini ya. Jadi nomor kartu saya adalah 0819 0355 0409. Oke, kita rubah dulu untuk pengirimnya SIM 2. Jadi XL saya ada di SIM 2. Kita langsung kirim. Ya, notifikasinya sudah muncul. Unwrap sukses, layanan dihentikan karena nomor tidak terdaftar. Nah, begitu ya. Jadi di sini juga ada di SMS-nya. Unwrap sukses, layanan dihentikan karena nomor tidak terdaftar. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi nomor NIK dan nomor KK yang sudah kita pakai mendaftar untuk nomor XL yang sudah saya unwrap ini sudah bisa dipakai lagi untuk mendaftar ke nomor yang baru. Jadi sekian caranya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe.